Jika kehidupan adalah perjalanan, bisa jadi sejarah adalah petanya. Berjalan tanpa tahu arah, maka kita akan tersesat dan tidak akan pernah sampai pada tujuan. Kehidupan akan terus berlanjut, sampai kita akhirnya berada pada titik terlemah, yaitu kematian. Akankah semua orang menyadari bahwa kehidupan mereka terus berjalan dan tidak akan pernah bisa kembali lagi? Aku adalah waktu kalian. Aku hanyalah putaran jarum jam yang terus berputar tiada henti, tanpa tahu kapan ia akan berhenti. Sama halnya manusia dengan kehidupannya, ia akan terus berjalan tanpa tahu kapan akan berhenti. Aku berlalu begitu halus. Akankah semua orang tahu tentang hal itu? Aku bisa saja menipu kalian yang sedang terlena akan kebahagiaan duniawi. Mari kita lihat seberapa pentingnya aku terhadap kehidupan kalian. Dimulai dari tahun, bulan, hari, jam, menit, detik. Apakah ada yang lebih kecil daripada detik? Coba rasakan denyut dan detak jantung kalian. Ada getaran yang begitu tenang dengan hembusan napas yang indah. Detaknya terkadang stabil, terkadang cepat melebihi detik jam. Apa yang terjadi jika detak jantung berhenti? Pastinya semua organ tubuh akan berhenti, terlebih napas. Dan pada akhirnya kematian yang akan terjadi. Berarti aku adalah nyawa bagi manusia. Coba kalian pikirkan, berapa usia manusia yang paling lama? 60? 70? Itu pun jika Tuhan mengizinkan. Banyak orang yang telah meninggal menyesali atas kecerobohannya terhadap aku yang sudah kalian sia-siakan. Mereka berharap kepada Tuhan agar diberi kesempatan lagi untuk memutar waktu, supaya bisa memperbaiki hari kalian terhadap aku yang sudah kalian sia-siakan dan kembali ke kehidupan lampau. Akankah bisa? Jawabannya adalah tidak. Aku akan terus berjalan, sama halnya seperti air yang terus mengalir dan tidak akan pernah kembali lagi. Dimanakah kalian di saat aku ada di hari-hari senggang kalian? Sedang apakah kalian? Kenapa tidak kalian pergunakan aku dengan baik di saat kalian ada? Kenapa harus aku yang disia-siakan? Duniamu sangat luas. Aku bisa saja menggenggam dunia dan kehidupan kalian. Aku bisa mengatur kalian semua. Bukankah seharusnya kalian yang mengatur aku? Wahai temanku, hargailah aku sebagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri. Aku sangatlah penting, karena aku adalah nyawa kalian. Kesempatan selalu ada, maka manfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik mungkin. Ingatlah, bahwa hanya ada 3 waktu.